hari ini gue bakal menjadi pemancing handal di game Fishing Simulator Roblox. Gue bakal menangkap ikan yang banyak, menaikkan level, dan juga mengupgrade peralatan mancing gue. Kira-kira apakah gue bisa mendapatkan semuanya? Mari kita lihat. Oke guys, dan ini adalah penampakan dari game Fishing Simulator guys ya. Oke. Kita lihat di sini, gua di sini sudah pakai skin ini ya. Apa namanya? Sudah memakai skin kapten guys. Jadi siap untuk menangkap ikan yang banyak ya guys ya. Semoga kita bisa dapetin ikan-ikan yang banyak ya guys ya, dan kita bisa jual juga di sini. BTW di sini kita ada misinya guys. Misi pertama itu kita ada tutorial, yaitu visit ke Mr. Rodney ya. Kita coba cari guys. Kalau nggak salah tadi sekitar sini bro. Ah benar, ada petunjuk jalannya juga guys. Coba open ya. Let's go. Oke, ini dia guys. Aduh, malah duduk kocak. Oke, ini dia guys, Mr. Rodney. Let's go. Kita coba ngomong sama dia guys. Nama aku Mr. Rodney. Kalian bisa manggil aku Rod. Rod itu kayak pancingan, bro. Oke, kita dapat ini guys. Kita dapat pancing kayu ya. Pancing awal kayaknya nih guys. Let's go. Ini adalah pancingan pertama aku. Dengan pancingan ini aku berhasil menangkap ribuan ikan. Berarti ini pancingannya pancingan legenda. Kok dikasih ke kita guys? Ah, gak tau lah, kita ambil aja guys. Oke, yang pertama kita disuruh menangkap 3 ikan ya guys ya, menggunakan pancingan itu tadi ya. Let's go, kita coba cari ya tempat spot yang enak untuk mancing guys. Oke, ternyata di sini kita bisa lari guys dengan cara pencet shift ya. Oke, barang udara ini siapa nih? Fly from. Oh, ini buat ini guys, buat kita pindah pulau ya. Oke. Itu ini apa nih guys? Caster cell. Ini buat apa ya? Oh, di sini buat kita ini guys, jual ikan ya. Oke, ini tempat kita jual ikan ya guys ya. Ternyata ya, di sini ada apa nih? Ini buat gacha bro, buat gacha. Di sini keren-keren bro. Dan yang paling tinggi itu adalah mythic. Ada magic root, kocak bedah. Oke, kita lihat yang paling murah apa ya guys ya. Yang paling murah apa ini? Popsicle root. Ini guys, apa namanya, semangka lah. Kocak bedah, emang bisa dipakai buat mancing. Wah, ini apa bro? Ada aquarium guys. Aquarium buat apa ya? Coba kita cek ya, bisa masuk nggak? Oh bisa bro. Ada tier-tiernya juga bro. Kita coba cek yang punya mereka yang tier 3 guys. Oh, ini ada tier 3 guys. Kita lihat nih, Kasela Hartanto. Oh, ini orang Indo nih bro, harusnya ya dari namanya ya. Oke, ikannya keren guys. Ikan laut ya. Dia udah buka tier 3 berarti sampai ke sini bro. Ada ikan paus orca bro. Ada ikan ini juga, apa namanya? Ikan pedang itu apa sih namanya? Gue lupa. Abis itu ada juga ikan tuna ya, keren. Yang di sini masih kosong bro, kayaknya dia bingung mau naruh apa ya. Let's go guys, kita coba lanjutin misi kita ya. Kita coba pancing 3 ikan bro. Let's go. Oke, sepertinya kita mancing di dermaga sini ya guys. Ada juga yang mancing guys yang level 1 cuy. Di sini kita coba pancing ya. Click to cast fishing rod into the water. Oke, kita coba ya. Oke, diklik aja ternyata guys. Wait for bubble to appear. Oke, kita tunggu. Ada bubble cuy. Alah, ulang lagi guys, ulang. Maklum pertama guys. Oh, jadi kita pertahanin barnya itu tetap di ijo guys. Oke, kita dapat ikan pertama kita guys. Namanya ikan apa nih? Namanya copper band butterfly fish. Kita lihat bro. Wah, ikannya kecil banget, kocak. Waduh, yaudah. Jatuh. Lah, jatuh bro. Gimana caranya? Bisa deh. Oke, kita coba mancing lagi guys ya. Ada Adam guys di depan kita guys, pakai sampan bro. Nice. BTW gue dari tadi dapatnya ikan ini mulu guys. Ya tidak bisa spawn board guys, kita harus beli dulu guys. Di mana ya belinya ya? Nanti kita coba cek lagi ya. Keren banget kapalnya bro. Coba kita lihat di fish index ya. Katanya kita dapat mendiscover ikan baru guys. Yang mana tuh? Oke, ada apa aja nih? Regular, common. Ada midas bro. Ini kita yang dapatnya regular ya guys. Ada ukurannya dari regular, large, baby. Yang kita dapetin kayaknya itu deh. Atau gimana, gue gak tahu juga sih. BTW di sini varian ikannya banyak banget ya. 3520 bro. Dan gue baru dapat 3 ya. Berarti ini ukuran ikannya guys. Yang 3 itu guys. Oke, special. Special fish agak lain guys. Ada sepatu kocak. Ada naga bro di water fish. Kita dapat ikan baru guys. Ikan trout ya. Keren juga nih bro. Kita coba cek ya. Small ya. BTW ini kita udah penuh ya guys ya. Chest kita udah penuh ya. Dan kalian bisa lihat di situ ada ukurannya. Ada baby, large, dan coba di sini ada small ya. Kita coba lihat harga ya guys ya, gimana ya. Mulai dari harga baby sampai large. Kita coba jual dulu sebagian sini kalau nggak salah. Baby mahal bro.
Malah yang baby yang lebih mahal ya. Ikan ini ya, ikan kupu-kupu ya guys ya. Ah, ikan trout murah bro. Ikan trout murah ya. Oke, di sini kita disuruh balik ke Mr. Rodney guys. Kenapa nih? Oke. Kita disuruh jual guys. Padahal kita udah jual ikannya ya. Agak lain nih. Kecepetan bro. Yaudah gue pancing lagi ya sampai dapat. Guys, di sini sepertinya gue bakal join mereka ya. Di sini ya mancing di depan ya. Sepertinya di sini hoki deh. Kita coba mancing di sini guys. Ada apa tuh? Ada mitik ini. Kapal gimana dapetinnya guys ya? Kalian kalau tahu komen ya guys ya. Kita coba mancing di sini bro. Mereka pada mancing di depan sini. Kenapa dah? Wah gila bro, dapat tuna guys. Kita dapat ikan tuna bro. Wih gede juga ikannya bro. Gede guys ikan tuna. Pantesan mereka mancing di sini. Kocak bedah. Ih, kapal ini lewat aja di depan muka gua, bro. Ini apa yang bedain ya? Apa karena apa barangnya makin cepat ya kalau ikannya gede ya, guys ya? Gua enggak terlalu merasa sih dari tadi sih mancingnya sama aja. Sepertinya ini dari tarikannya kalian bisa lihat di sini tarikannya enggak terlalu gede, kemungkinan dapat ikan trout. Dan bener kan, gua dapat ikan trout, bro. Ternyata ada bedanya ya kalau dapat ikan tuna itu lebih kencang gitu barnya gitu, guys. Nah, ini kalian bisa lihat nih pergerakannya lebih cepat, guys. Wah bukan tuna lagi bro, legendary fish, ikan pedang guys, world fish bro. Waduh, nanti kita bakal coba jual berapa harganya ikan tuna dan ikan ini ya, ikan trout ya. Ikan pedang kita taruh ke akuarium aja kali ya guys ya, soalnya legendary guys, mana tahu kita gak dapet lagi bro. Oke, sebelum itu kita coba cek harganya dulu ya guys ya. Oke, kalau trout yang ukuran large itu harganya 20 guys. Wih tuna gila bro. Gila bro, ikan pedang harganya 281. Gila keren juga ya. Alright, kita sudah di dalam sini. Nah, gimana cara ini ya guys? Cara menaruh ikannya guys. Cara naruh ikannya gimana ya? Penasaran gua. Gua nggak tahu guys cara naruh ikannya ya guys ya. Kita simpan dulu kali ya, jangan kita jual. Dan di sini misi kita masih ke Mr. Rodney guys. Nah, ini dia bro. Ini dia guys, tutorial akuarium bro. Oke, kita coba ya visit your aquarium and both supplier di sini dulu. Oh ini supply shop. Oke, kita ke tempat supply dulu. Kita bisa beli apa aja di sini guys. Oke, kita di sini bisa membeli ini guys ya, membeli rod atau upgrade rod. Di sini ada spear juga, ada backpack. Oh bisa tambahin slotnya ternyata guys. Alright. Oh ini ada hook speed. Oh ini bakal cepet gitu ya. Ini upgrade level juga bisa guys. Ada strength. Oh ini buat mancing ikan gede-gede kali ya. Oke, spear. Spear ini gunanya oke untuk menghajar ikan ya. Kita lihat backpack ya. Ini spesial 12 bro. Gue pakai yang 12 ya. Oh kita dikasih backpack ternyata guys. Ada yang mesin cuci. Kocak, ngapain bawa mesin cuci bro. 48 dan paling gede itu apa guys? Ini ya, fusion barrel nuklir. Nuklir reaktor power. Kocak. Agak lain. Tapi dia belinya pakai ini guys, pakai diamond guys. Mahal juga nih. Oke, kita dapat tas. Dan tas kita sekarang sudah 12 guys. Makasih abang-abang tadi yang ngasih ya. Siapa namanya? Finn ya, lupa gua. Toko botnya dekat kita mancing ternyata guys. Di sini guys. Kita cek dulu guys botnya guys. Inflect eye. Oh, kita dikasih lagi bro. Dikasih sampan kah? Elah, kocak lah. Bukan cuy, dapat pancingan lagi bro. Ini dia bro. Harga sampannya 2400 guys. Mahal juga ya untuk awal ya. Tebalnya yang paling gede itu apa guys? Ini bro. Wah ada spesialnya juga guys. Rarity chance nya ada juga bro, 1-25%. Wah ini paling bagus ya. Tapi harus pakai ini guys, 15.000 diamond. Ada kapal kertas. Kocak. Emang bisa ya, kuat ya. Harganya mahal guys, cepet juga ini. Oke, kalau gue lihat misinya udah kelar ya guys ya. Jadi gue coba langsung ke akuarium kita guys. Betul ini pancingan kan. Bukan bro, ini tombak ternyata guys. Oh kita dapat tombak ternyata guys tadi guys. Kirain tadi pancingan. Alright, dan kita sudah masuk ke dalam akuarium kita lagi. Jadi gimana caranya nih? Oh ini ada bro, tulisan edit sebelah kiri ya. Oh iya deng, bisa kita taruh guys. Tinggal drag aja bro. Nah bener, nah ada ikannya guys. Ikan tuna gua mana? Oh tuna gua di bawah sini bro. Oke guys, sini ada misi yang namanya Crystal Mines. Kita disuruh ngobrol sama Cody di Port Jackson. Kita coba track questnya ya, let's go. Oke, di mana guys? Oh di sana guys. Jauh juga, 400 meter ya. Jalannya susah banget, harus naik sini. Kocak. Lah bocil kocak. Si Cody bocil guys. Oke, katanya dia tahu spot rahasia mancing guys di dalam ini guys, di dalam tambang ya. Oke, kita terus sana pakai main card guys. Tapi sekarang itu lagi rusak. Kita harus perbaikinnya gitu. Kita harus memancing 24 ikan trout dan meletakkannya ke barel untuk dibawa ke rumah adanya. Kalau kita mancing di sini dapat apa ya guys ya? Coba ya. Semoga nggak jauh-jauh guys. Semoga di sini dapat ikan trout ya. Oke, dari tarikannya sih ikan trout ya.
Alright, kita dapat ikan trout pertama kita, guys. Oke, lanjut ya. Ini ikan trout, guys. Wih, ada orang berenang kocak. Kirain siapa tadi? Tiba-tiba muncul dari laut, bro. Oke, guys. Setelah sekian lama gua memancing ya, dan kalian bisa lihat sendiri, gua udah sampai level 10. Akhirnya kita berhasil mendapatkan 24 ya. Di sini kalian bisa lihat 23, tapi kalian bisa lihat di inventory gua itu sudah ada 3 ikan trout ya. Dan di sini gua juga dapat ikan baru ya, guys. Ya, kalian bisa lihat di sini namanya ikan stingray ya, ikan pari, guys. Kita bakal coba langsung aja ke Cody ya. Kita dapat apa nih? Oke. Kita sudah dapat 24 ikan trout dan kita langsung ngobrol sama Cody lagi, guys. Oke, kakek gua bakal senang katanya. Oke, Cody-nya sudah jalan, guys. Dia lagi perbaikin ini, bro. Oh, udah bisa, guys. Oke, guys, mungkin video kali ini sampai sini aja ya. Dan kalau kalian suka, mungkin gue bakal lanjutin game ini lagi ya, karena ada misi yang belum kita kelarin tadi, guys. Misi mancing ke dalam mine ya, atau gua tadi, guys, dengan minecart yang diperbaikin oleh Cody tadi, guys. Jadi kalau kalian suka, kalian bisa like video ini ya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua juga. Dan terima kasih sudah nonton. Bye-bye.